punya banyak aplikasi pembayaran bikin kamu lebih mudah atau malah bikin kamu makin bingung? Let's check it out. Halo guys, Kevin di sini dan di video kali ini kita akan ngomongin soal Kris. Bukan Kris yang itu ya. Kris yang kali ini saya maksud adalah Kris QRIS dengan kepanjangannya Quick Response Code Indonesian Standard. Kris ini adalah standarisasi pembayaran dengan menggunakan QR code ya guys. Yang belum tahu QR code pasti tahu lah ya. Kalau ngeliat gambarnya pasti tahu. Jadi QR code ini distandarisasikan oleh Bank Indonesia sehingga pembayaran online itu lebih mudah, lebih cepat dan tentunya lebih aman. Kris ini diluncurkan sejak 17 Agustus 2019 ya guys, tapi baru mulai gencar dipromosikan dari awal tahun 2020. Sebelum ada Kris, kita tahu sendiri sekarang makin banyak aplikasi pembayaran online, contohnya OVO, Dana, Doko Wallet, Link Aja, Shopee Pay dan masih banyak lagi ya yang enggak disebutin jangan marah ya. Aplikasi pembayaran tersebut punya QR code masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu jalan-jalan ke mall atau pengen belanja di mall, kamu bisa lihat dulu itu banyak sekali pajangan-pajangan kode di meja kasir. Nah, sekarang dengan adanya Kris, semuanya itu bisa disatukan dengan hanya satu kode aja. Kamu bisa tetap berbelanja walaupun dari aplikasi yang berbeda-beda ya guys. Dan karakteristik Kris sendiri dinamakan unggul. Unggul itu dari kata-kata universal, gampang, untung, dan langsung. Jadi kalau universal artinya semua aplikasi pembayaran bisa digunakan. Kemudian dari kata gampang, dari sisi customernya, customer cuma tinggal bawa handphone, scan, klik, dan bayar. Kalau dari sisi pedagangnya, si pedagang tidak perlu pasang banyak-banyak QR code di meja kasirnya. Cukup satu QR code aja sudah bisa melayani semua pembayaran. Kemudian dari kata untung, kita dari customer cukup top up ke satu aplikasi saja. Kadang-kadang kan top up masih butuh biaya admin ya di berbagai tempat. Bayangkan kalau harus top up di 2 atau 3 aplikasi atau bahkan lebih, tentunya biaya adminnya akan lebih kan. Dengan satu kali top up aja, kita sebagai customer itu sudah diuntungkan. Dari sisi pedagang, pedagang pun hanya membuat satu account saja, itu juga menguntungkan untuk pedagang. Dari jargon terakhirnya langsung, langsung artinya ya berarti setelah proses pembayaran langsung menerima notifikasi tentang transaksi baik untuk customer ataupun untuk pedagang. Customer pun diuntungkan dengan sistem Kris yang kekinian ini ya. Tidak perlu bawa banyak uang cash, cukup bawa handphone aja dengan aplikasinya juga bisa melakukan banyak pembayaran. Sedangkan pedagang pun lebih mudah dalam mengelola transaksinya, bisa terhindar dari kemungkinan dapat uang palsu, nggak perlu repot nyiapin banyak uang kembalian dan lain sebagainya ya. Jadi masing-masing customer dan pedagang sangat bisa diuntungkan dengan sistem Kris ini. Oh ya, pedagang di sini bukan hanya pedagang besar ataupun pedagang yang di mall aja ya guys. Pedagang kecil, pedagang yang di warung, pedagang yang di pinggir jalan pun bisa mendapatkan Kris. Petunjuk di situs Bank Indonesia yang terakhir saya lihat ada 24 bank dan 14 non-bank, lembaga pembayaran non-bank ya guys, yang sudah menyediakan layanan Kris. Masing-masing ada aplikasi dan emailnya, jadi gampang banget untuk mendaftar Kris. Oke, saya pun tertarik untuk mencoba Kris ini ya guys. Cuma kemarin waktu saya jalan-jalan di mall di kota saya nggak menemukan logo Kris. Nggak tahu ya, mungkin apa sayanya yang kurang melihat. Tapi okelah, saya coba untuk tes Kris ini waktu pembayaran Oriflame aja. Karena di Oriflame sekarang ada menu pembayaran baru yaitu Kris Link Aja. Walaupun namanya memakai embel-embel aplikasi Link Aja, saya yakin karena ada kata-kata Kris berarti harusnya bisa dibayar dari aplikasi mana aja ya guys. Langsung aja kita buat dulu orderannya seperti biasa. Pastiin dulu semua orderannya sudah oke. Kemudian lanjut ke tab kedua, itu penawaran. Lanjut aja. Terus yang tab 3, pengirimannya mau di
dikirim kemana, saya seperti biasa pilih SPO, kemudian lanjut ke pembayaran. Ini yang penting ya guys, biasanya itu di awal atau di bagian paling atas pembayarannya adalah pembayaran tunai, ATM dan sebagainya ya. Kali ini di sistem yang baru, urutan pertamanya adalah langsung opsi pembayaran dari Krislink aja. Kita pilih yang Krislink aja, di situ ada petunjuknya. Pembayaran Krislink aja nanti akan muncul pop-up yang menampilkan QR code-nya guys. Kita bisa menyimpan atau screenshot QR code-nya dalam 10 menit dan melakukan pembayaran dalam 30 menit. Dan maksimal untuk pembayaran Krislink aja di Oriclaim adalah 2 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke tab kelima, yaitu ringkasan sebelum konfirmasi pembayaran. Kita lihat dulu dan cek sudah oke, kita klik aja konfirmasi untuk pembayaran dan kita akan menerima halaman terima kasih seperti biasanya ya guys. Kita langsung scroll ke bawah aja, di situ ada keterangan kalau invoice kita belum lunas. Kita klik aja bayar dan langsung muncul pop up QR code dari Krislink ajanya. Oke ya, saya screenshot dulu, saya save. Waktu 30 menit cukup banget ya untuk ngetes semua ya, pembayaran yang saya punya. Oke. Pertama saya tes dulu dari aplikasi OVO. Oke, sudah terbuka OVO-nya, klik scan. Ada logo galeri itu sekitar kanan agak bawah ya. Klik logo galerinya dan kita akan cari screenshot QR code yang Krislink aja tadi ya. Oke, dapat. Ya, dia langsung cepet deteksinya, langsung muncul jumlah pembayaran dari invoice Oriclaim tadi. Oke, karena di OVO saya nggak punya saldo, kita skip aja. Yang penting kita sudah tahu OVO-nya bisa. Oke, lanjut kita ke aplikasi Dana. Oke, kita klik scan, klik galeri. Oh, ini yang saya agak aneh karena Dana sepertinya gagal untuk mendeteksi atau menyekan QR code Krislink aja Oriflame. Saya coba berkali-kali, hasilnya masih sama, belum bisa deteksi. Oke, nggak apa-apa, kita keluar dulu. Berarti untuk Dana mungkin lagi error atau gimana ya guys. Padahal kalau yang saya cek Dana itu bisa mendukung Kris. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga memakai aplikasi. Kemudian kita klik scan atau bayar. Nah, di Doku Wallet tidak ada pilihan untuk mengambil dari galeri ya. Jadi memang tidak support. Saya juga sudah cek ternyata kalaupun support, Doku Wallet belum mendukung untuk Kris ya guys. Jadi kita lanjut ke percobaan keempat, kita pakai link aja. Namanya juga Krislink aja dari Oriflame, harusnya bisa ya link aja, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Dan ya, langsung ada jumlah tagihannya ya guys, tertera dengan benar. Tapi saldo link aja dari saya itu emang tidak seisi, jadi saya skip. Kita percobaan terakhir, kita pakai Shopee Pay dari Shopee ya, karena Shopee sekarang lagi banyak saya pakai juga. Jadi kemarin saya sudah pernah top up. Kita coba, kita scan, langsung di tag harganya sesuai dengan harga di invoice. Klik bayar, masukin password, dan ya, pembayarannya Oriflame selesai. Kita balik lagi ke aplikasi Oriflame, di situ keterangannya masih keterangan yang pertama, tapi dia loading sebentar dan oke, pembayarannya sudah selesai ya guys. Berarti dengan Krislink aja, pembayaran dari ShopeePay pun bisa diterima dan hasilnya pun langsung diketahui kalau transaksi pembayaran Oriflame-nya sudah selesai dan lunas. Sebegitu mudahnya ya guys, antar aplikasi pembayaran bisa kita lakukan. Itu semua karena Kris, sistem yang harusnya mempermudah kita. Dengan teknologi yang mempermudah kita ini dalam pembayaran, kita tidak perlu lagi repot-repot sebagai customer untuk membayar, dan kita diuntungkan serta keamanannya juga masih terjaga ya guys. Sementara dari pedagang sungguh sangat menguntungkan juga, transaksinya lebih cepat dan tidak perlu ribet-ribet, keamanannya pun terjamin. Gimana guys pendapat kamu tentang Kris ini? Apakah lebih banyak keuntungan yang kamu peroleh ketika memakai sistem Kris seperti ini? Silakan tulis di kolom komentar.
daftar ya guys. Oke, mungkin itu aja dulu video saya untuk kali ini. Silakan klik tombol subscribe dan loncengnya juga jangan lupa diklik ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru atau update dari channel ini yang pastinya akan menginspirasi kamu semuanya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Semangat pagi.